sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Guna meningkatkan pertumbuhan industri furniture tanah air, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMINDO melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi dan media. Penandatanganan dilangsungkan di hari terakhir penyelenggaraan International Furniture and Craft Fair Indonesia atau IFINA 2023 di ASBSD Tangerang, Banten. Sejumlah pihak yang menandatangani MOU dengan ASMINDO terdiri Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Universitas Tarumanegara, Universitas Pradipta, Elgen Media, PT Kata Data Indonesia, Himpunan Desainer Mebel Indonesia, Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia, dan Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Dari ASMINDO, MOU ini ditandatangani oleh Ketua Umum ASMINDO, Dedi Rohimat. Sedangkan dari pihak yang menjalin kerjasama, penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bidang UMKM dan Industri Kecil Menengah APINDO, Ronald Wala, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan, Rektor UNTAR, Profesor Ricardus Eko Indrajit, Rektor Universitas Pradita, Martinus Joni Sugiarto, CEO Elgen Media, Meta Dharma Saputra, Dirut PT Kata Data Indonesia, Rohadi, Ketum HDII, Iraha Samri, Ketum HDMI, dan Eugenio Hendro, Direktur Program Kerjasama APDII. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rahman. Ketua Umum ASMINDO, Dedi Rohimat, mengatakan penandatanganan ini merupakan komitmen ASMINDO dalam memperkuat kolaborasi dengan banyak pihak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang disampaikan saat acara pembukaan IFINA 2023. Diharapkan dengan kolaborasi ini, produk furniture dan kerajinan dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga membantu meningkatkan ekspor. Dedi Rohimat berharap penandatanganan ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan UKM di bidang furniture dan kerajinan. Bapak Ibu, kemarin Bapak Presiden sudah hadir untuk membuka pameran kita. Dan tentunya kami merasa sangat terdukung, ya Bapak Ibu. Dan kami juga mendengar wejangan-wejangan beliau, ya, yang dimana kita harus membuka diri, kita juga harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, kemudian kita juga harus ekspor secara kemajuan yang signifikan. Tentunya ini tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja bersama-sama, Bapak Ibu. Saya tahu hari ini banyak himpunan desainer, ya. Ada HDMI, ada desainer produk, ada HDII, itu kan desainernya yang tiga. Kemudian ada dari university, ada dari Pradipta dan UNTAR. Kemudian ada kita punya media dari Kata Data dan Elgen. Kita tidak terbatas, kalau selama siapa saja yang mau bantu kami, kami buka diri, ya, karena semua dibutuhkan, komponen-komponen bangsa semua dibutuhkan. Yang terakhir adalah dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Hari ini ada Ronald Wala, ya, Pak Ketum berhalangan, Bu Ketum berhalangan. Tadi pagi baru menyapa saya. Kami siap APINDO untuk bantu ASMINDO. Wah, rasanya lapang dada saya. Ya, terima kasih. Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rahman mengapresiasi tekad ASMINDO untuk terus menjalin kolaborasi. Hanung optimis dengan kolaborasi, ekosistem industri furniture akan semakin kokoh sehingga dapat menghasilkan produk furniture dan kerajinan yang berkualitas dan berdesain. Kami berharap bahwa kegiatan ini adalah bagian daripada menjawab arahan Presiden Joko Widodo kemarin, bahwa kita perlu meningkatkan ekspor. Dengan salah satu upaya kita adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, terbuka untuk kerjasama. Nah, sebelum kita kerjasama, tentunya kita memperkuat ekosistem di dalam. Jadi tentunya kami harapkan ini akan menjadi salah satu bagian dari mewujudkan arahan yang disampaikan Presiden.
Jadi Bapak Ibu sekalian, peluang industri kita ini cukup besar. Dan kalau ekspor kita saat ini baru 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi saat ini dianggap masih perlu ditingkatkan. Jadi kita peringkatnya masih nomor berapa Pak? 17. Jadi kita masih punya peluang yang besar untuk merebut rotinya dunia ini. Sementara itu, Ketua Pelaksana IVINA 2023 Anne Patricia Sutanto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung perjalanan IVINA melalui penandatanganan MOU ini. Asmindo siap untuk menerima masukan agar perhelatan IVINA di tahun depan dapat lebih besar. Tahun depan kita mau buat yang lebih spektakuler, dan karena ini adalah pre-start setelah 6 tahun tertidur, kita mengharapkan kerjasama dari seluruh asosiasi, seluruh institusi maupun juga universitas untuk bagaimana kita berkolaborasi. The spirit is collaborations. Nah, kita juga kemarin sebenarnya sebelum IVINA September ini, kita sempat mengajak 14 member di curated oleh Mas Eugenio untuk show di IVINA Coven di Korea, dan hasilnya sebenarnya more than expected. Tim Eljan Media melaporkan.